inilah orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dalam menjalankan perjalanan hidup ini. Itulah kenapa setiap manusia membutuhkan syafaat untuk membantunya mendapatkan permohonan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang yang mampu dengan ikhlas bersyahadat. Orang yang mendapat syafaat adalah mereka yang mengucapkan syahadat dengan bersumber dari hatinya, sehingga mereka memiliki iman yang tinggi dan melakukan amal soleh. 2. Solawat. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad tidak hanya akan mendapatkan 10 kali kebaikan dari Allah, tetapi solawat juga akan memberikan rahmat dan kebaikan serta mendapatkan ampunan dosa. 3. Interaksi dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran akan membuat mereka tidak hanya mendapatkan sebuah kebaikan dari Allah, tetapi juga mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.